Harga cabai terus merongkak naik di pasaran. Di sejumlah pasar tradisional, konsumen mengeluh lantaran kenaikan harga cabai sampai 150%. Beberapa pembeli terpaksa beralih membeli cabai rusak. Harga cabai makin pedas. Di pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya, harga cabai naik hingga 150%. 1 kg cabai merah dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp15.000. Cabai kecil atau cengek dijual Rp60.000 dari asalnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai domba dijual Rp70.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu akibat minim pasokan dari petani dan ketersediaan cabai di pasar mulai menipis saat permintaan tinggi. Kondisi serupa terpantau di pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Harga cabai merah keriting mencapai Rp60.000 per kilogram. Harga rawit merah mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sedangkan di pasar Rawasari Cempaka Putih Jakarta, harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Imbas kenaikan harga cabai, sejumlah pembeli terpaksa beralih menggunakan cabai rusak. Terpantau di pasar Legi Jombang pada Senin pagi, sejumlah pembeli diantaranya ibu-ibu rumah tangga membeli cabai rusak dengan alasan lebih irit ongkos. Ya, karena mahal mas. Agak irit gitu loh beli kayak gini. Warga berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah pedagang pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur menyiasati kenaikan harga cabai yang semakin pedas. Mereka mencampur cabai merah dengan hijau dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara akibat tak terkendalinya harga cabai, pedagang warung sambal seblak di Sragen memilih mengurangi penggunaan cabai agar tidak merugi. Sejak seminggu terakhir, harga komoditi berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur semakin pedas. Di pasar besar misalnya, harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit hijau mencapai Rp50.000. Untuk mensiasati sepinya pembeli karena mahal cabai rawit merah, pedagang terpaksa mencampur cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau. Itu pun harga jual campuran cabai ini sudah di angka Rp80.000 per kilogram. Dikit-dikit. Kenapa, Bu? Sepi. Nggak payu tambah larang. Oh, tambah mahal. Nggak kuat bayari. Oh, gitu. Nggak dicampur, nggak ono, litul saono, nggak payu, litul saono. Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit merah dikeluhkan banyak pembeli. Mereka terpaksa tidak memakai cabai untuk membuat sambal. Mereka membeli hanya seperlunya untuk kebutuhan sehari saja. Terus kalau nyambel kenapa, gimana, Bu? Ya, paling beli 2.000 lerong biji, Pak. Oh, penting ada rasanya lombok itu, ya. Tapi kalau beli biasanya anu enggak kuat lagi. Enggak, Pak. Mahal, Bu. Mahal. Kenaikan harga cabai yang semakin tak terkendali juga berimbas pada para pedagang kuliner di Sragen, Jawa Tengah. Pedagang seblak sambal di Kelurahan Sragen Wetan ini misalnya, sang pemilik terpaksa memilih untuk mengurangi porsi atau takaran olahan sambalnya, meski pembeli menjadi berkurang. Hal tersebut terpaksa dilakukan guna mengurangi risiko kerugian. Ya, untuk penakarannya dikurangin, karena kan harga melonjak tinggi, jadi takarannya dikurangin sedikit. Untuk harga tetap kita tetap samakan. Pedagang berharap kepada pemerintah terkait untuk segera menstabilkan harga cabai di pasaran, mengingat cabai selalu dibutuhkan bagi sebagian masyarakat sebagai menu olahan. Tim Liputan CNN Indonesia.